Halo teman-teman, kembali lagi di channel Merpati Boy, tayang setiap hari, satu kali, dua kali, bahkan tiga kali tayang teman-teman. Satu-satunya konten anak main Merpati, semangat terus ya Merpati Boy. Yuk bisa yuk 3 juta subscriber tahun ini. Joska! Joska! Oke teman-teman, jangan lupa nonton channel Merpati Boy ya. Dukung terus ya, simak terus. Oke, Joska. Tonton terus ya channel Merpati Boy. Joska. Kebo. Kenapa Ti ngambil betina si kebo? Enggak giling dia. Oh, mungkin enggak cocok kali Ti, atau mungkin belum waktunya. Nih, teman-teman. Kita udah ada di lapaknya Pak Yadi nih ya. Nah, ini di dekat daerah Citayam, teman-teman. Dulu kita pernah beli si Sakti di sini. Ti, ayo Ti bawa Ti. Nih, teman-teman, Abi bawa kemarin yang kita coba giringin ya. Si siapa namanya ini? Si Piyik, Mamba dengan si kebo. Waduh, jambul Ti. Ini giring Pak Yadi. Nah, ini belum. Oke, gimana Pak Yadi? Damang, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini teman-teman, kita kembali lagi di tempat lapaknya Pak Yadi nih. Nah, Pak Yadi, kemarin kan kita ada beli piyik. Lalu kita jodohin sama jantan. Namanya si kebo. Nah, cuman kenapa nggak giring-giring gitu? Pengen diliatin kalau memang belum siap, kita mau ganti gitu. Kenapa? Oh, si Alek ya kata Pak Ti ya. Oke, ini Pak Yadi nih ada dua nih. Sepasang, pengen diliatin dulu. Sebenarnya piiknya udah pas belum tuh kalau kita jodohin dengan yang jantan yang ini. Piiknya yang warna coklat. Nah, ini terahnya tim Baladewa. Pernah dengar apa Pak Yadi? Oh iya. Nah, punyanya Babi Ipin. Oh, belum. Belum pernah ya. Nah. Belum cocok nih, belum bisa. Belum bisa ya? Belum bisa. Tuh, Ti. Kata belakangnya masih banyak ya? Masih banyak nih, masih 1, 9. Iya, masih 9. Harusnya kan 3 ya? 3 atau 5 lah. 3 atau 5, masih belum ya? Masih muda ini, Ti. Jadi belum bisa. Ya udah kalau gitu kita coba Pak Yadi masukin dulu sini ya, Pak Yadi satu. Nah, kita kalau gitu cariin aja Pak Yadi betinanya yang ini nih. Coba yang ini nih. Ini kan jantan nih. Nih, teman-teman, kita kalau gitu cari aja betinanya buat si kebo ya. Tuh, badannya kan gede nih. Nah, lumayan badannya. Matanya mata Jawa bener. Wih, ada yang Merpati Boy juga nih yang di sini. Nih, teman-teman, namanya kebo. Nah, cuman kan kemarin mau dijodohin kayak belum pas ya. Belum. Iya. Nah, makanya mau dicariin betinanya Pak Yadi. Coba ada nggak Pak Yadi betina yang cocok? Dicobain dulu ya, teman-teman ya. Oke, kita terus ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita masuk ya di kiosnya Pak Yadi nih. Nah, itu kebo tadi masuk di situ nih. Tinggal cari betinanya Pak Yadi ya. Oke. Nih, wah banyak nih burungnya nih Pak Yadi nih di kiosnya. Ini teman-teman, Abi belum pernah masuk nih. Bentar nih Pak Yadi ya, misi. Wah, ini ada warna blur nih sama Megan. Megan lagi. Ini warna tripping. Bayam. Bayam ya. Oh. Pati emang itu giring. Oh, giring. Ih, kayak sublet ya dia. Tuh, teman-teman. Namanya siapa tuh? Kenalan dulu dong. Yusuf. Ini siapa namanya? Sandi. Ini? Sandi. Lihat dia nanti di Merpati Boy, di YouTube Merpati Boy. Ini ada nih betina nih Pak Yadi ya. Wah, itu warnanya. Mata jagung. Mata jagung. Tih, lihat nih. Tuh. Tih. Nah, ini mata jagung. Warnanya warna apa nih, Tih? Kritis. Tuh. Badannya juga lumayan gede, Tih. Ya, gede. Coba didekatin dulu. Waduh. Gebrakannya kenceng ya, lumayan nih Pak Yadi ya. Waduh, ada tokbul bener warnanya tripnya ini ya. Bener tokbul. Ya. Nah, ini. Coba dimasukin Pak Yadi, semoga bener mau ya. Biar ada pasangan ya, kasihan udah beli jantan enggak ada betina. Nah, main jodoh lo. Lah, jodoh ya, teman-teman ya. Oh, lenje. Betinanya lenje dan ngangguk-ngangguk berarti oke okay, itu. Lenje tuh. Oh, teman, iya bener, tuh. Iya tuh bener tuh. Langsung tuh kayaknya tuh teman-teman ya. Tinggal nunggu berapa hari langsung giring nih Pak Yadi ya. Iya benar. Ini giring banget. Oke, kita tunggu aja teman-teman ya. Nanti biar bisa dulu Pak Yadi ya. Sambil ngeliat-ngeliat nih koleksinya Pak Yadi nih. Iya. Ini giring Pak Yadi nih. Ini. Yang mana? Yuk kita enggak yang ini nih. Yang ini giring enggak nih? Ini baru. Baru. Coba dikeluarkan deh. Yuk bawa sini Yusuf yuk. Ini. Di luar aja. Oh, teman-teman, kita lihat ya. Baru. Ini baru datang atau gimana Pak Yadi? Baru. Ini baru. Coba. Oh, wih.
Nih, burung berupa jadi terkenal kualitasnya bagus teman-teman ya. Dulu soalnya Abi pernah beli dulu di sini nih. Namanya merpati sakti, yang pati beli warna blorok madu ya. Lumayan kencang nih. Nah, ini kalau ini blorok nih. Ini blorok nih teman-teman nih. Nah. Ini warnanya apa ya? Labu terong. Labu terong. Oh, gitu. Oke, oke, labu terong. Pati ada yang suka enggak di situ nih? Coba lihatin dulu kalau yang ada suka coba dilihatin ke teman-teman nih. Nih, mana yang giring keras? Hah? Saya dipegang. Oh, punya ini ya, Yusuf. Oh, ini yang hitam nih ya. Waduh. Os-os nih. Udah dapat di sini aja, Ti. Yuk, 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 sini. Nih, teman-teman, ada warna hitam lagi ya, black ya. Tuh, teman-teman tuh. Cakep. Badannya gede banget tuh, teman-teman. Banyak yang giring apa ya dia? Lagi banyak ya. Yang udah dibawa ke lapak yang mana nih? Kemarin kayak si Sakti kan mantep tuh Sakti. Yang saya kita beli cuman mental hilang. Hilang. Nah itu. Nah, jadi kita kemarin belum beruntung ya. Kan udah masuk hampir masuk kolong juga tuh si Sakti. Nih teman-teman kalau mau lihat koleksinya Pak Yadi nih. Ini satuan Pak Yadi ya? Iya. Badannya mantep juga nih. Tuh, teman-teman. Nah, ini jantan semua nih, berarti ini satuan semua nih. Waduh, gede-gede semua. Lagi banyak jantan ya, Pak Yadi ya? Iya. Oh. Nah, kalau ini kenapa, Ti? Mega. Oh, iya, teman-teman tuh. Oh, lagi tuh telur ya. Ih, bagus warnanya bagus tuh. Ini betina ya? Yang itu ya? Iya, itu betina. Oh, lakinya yang ini. Mantep tuh warnanya tuh, suka tuh Abi tuh kayak gitu tuh. Cuman sayangnya bukan jantan ya yang itu ya. Oke teman-teman. Nih jadi si kebo mau dijodohin sama yang ini Ti. Guling-guling bambu. Ini tuh piik Ti, jangan masih kecil Ti. Nih teman-teman, kita lihat ya koleksinya Pak Yadi nih. Ini hitam. Wah itu blorok tuh teman-teman tuh. Blorok madu. Tuh blorok lagi tuh. Blorok madu. Mana ya, tuh blorok tuh. Metris bayam. Oh ini jambul ya? Jambul coklat. Giring ya nih? Giring. Coba dong. Coba Yusuf, itu Yusuf, cobain. Ini Yusuf nih siapa nih Pak? Tetangga atau? Oh yang suka main-main. Oh main di sini. Coba, oh itu mantap tuh badannya. Coba. Apa Ti? Waduh, encer deh. Kenapa Ti? Nih, waduh cakep nih teman-teman nih, jambul nih. Belum jodoh Ti. Nih, jambul Ti. Iya, jambul coklat ya. Tapi tenaganya ini ya. Kendor. Nih, teman-teman ya. Ada jambul coklat nih. Kalau ada yang tertarik nanti Pati beli deh satu deh. Coba kita lihat teman-teman ya. Oke, mantap nih ini jambul. Cuman tenaganya kurang ini ya, menurut Abi ya. Baru soalnya. Mana? Ini bagus. Oh iya. Iya teman-teman. Yang jantannya mana tuh? Yang itu tuh yang ini yang blorok. Jantannya blorok. Iya. Betinanya mana? Itu yang coklat. Oh iya, warnanya cakep tuh teman-teman. Yuk kita tanya Pak Yadi. Pak Yadi itu biru nggak? Atau belum? Yang giring yang itu tuh, ada juga. Oh, kalau itu enggak? Enggak, ini belum keras. Oh, enggak keras nih. Ya, enggak apa-apa dia. Dia suka warnanya sebenarnya. Ini. Cuman enggak ya belum giring sih. Bisa sih bisa dilepas. Oh, ya, cakep tuh, warnanya bagus. Oh. Badannya gede, Bi. Hah? Badannya gede. Itu warna apa sih, blorok ya? Tidak lu nih, dekat lu. Nah, tenaganya gitu. Ya, giring ya. Tapi warnanya unik nih, teman-teman nih. Lihat nih. Waduh, blorok. Cuman nih, belum kelapak, belum lah, Pak ya. Yang mengambilnya mana? Dia pasti bingung nih, teman-teman. Banyak koleksinya nih. Ini warnanya blorok. Tapi ini ya, bloroknya campur, teman-teman.
Ti, ini kenceng nih, Ti. Tuh, lihat nih. Tuh, teman-teman. Wah. Baru mabung. Oh, tuh giring juga nih, Pak Jadi. Oke, ini lumayan giring kerasnya yang ini yang Pak Jadi pegang nih, teman-teman nih. Kayaknya banyak warna-warna blorok nih, teman-teman. Wah. Oh, dia mau masuk ke atas. Yo, kita lihat teman-teman. Pak Yadi coba lepas ini. Pati yang lepek ya. Nih kalau ada yang giring enggak apa-apa kita ambil satu pasang ya buat Pati. Yo, Joska. Gimana, Ti? Hah? Dulu kayak yang si apa warna blorok madu yang kan duluan kencang tuh. Tapi dibawa kelapa ya Pak Yadi ya. Udah ini ya. Kalau ini rata-rata berapa Pak yang dikasih ini? 80. Oh, 80. Ya, ya, ya. Ya sih, kebat. Kemarin kita beli yang warna itu kan apa ya? Yang warna blorok madu yang saya beli. Ya, ya. Nah, ada nggak yang model-model kayak gitu? Model terbangnya udah masuk lumayan tinggi gitu kan? Karakternya ada nggak yang kayak gitu? Cuman kalau warna memang bagus yang itu teman-teman ya. Cuman tuh, Pak Ati lagi nyari yang giring Pak Yadi. Mau dilatih ke ini lagi kan? Sekarang kita udah pindah Pak Yadi. Oh, sih, oh, sih. Eh, Ti, bukannya Pak, bukan banyaknya bapaknya. Yang ini, opennya yang di sini. Nah, kita mau nyari merpati yang agak kencang teman-teman ya, biar bisa main di lapak nanti. Ada yang kencang Pak. Oh, gitu. Yang mana tuh? Jantan doang. Kok tahu? Kok Yusuf tahu kencang? Capit udangnya capit. Oh, gitu. Kencang atas kepala jantan. Oh, gitu. Capit udangnya keras gitu. Coba buka lehernya. Oh, lebar ya. Punya 300 lah. Oh, cakep. Iya sih, lumayan ya itunya ya. Ya, biar dulu. Osti, Osti, Ti, enggak sampai Ti. Pati. Eh, kamu mau ngambil yang mana? Nih, ini warnanya ini juga nih. Si Pat. Ya. Mana jantannya, Ti? Oh, Megan. Coba deh, coba deh. Coba lepasin dulu nih. Tuh, teman-teman, ada ringnya tuh ya. Ini Megan ya. Oke, kita cekin terus ya.